Halo, kembali lagi sama gue Diki Jo. Nah, hari ini gue pengen ganti gear set Ninja Rare gue. Kenapa? Karena berisik banget tuh rantainya, yang bawaannya. Jadi rantai bawaannya sekarang masih original. Gear set bawaannya ya, masih original. Tapi berisik banget bunyinya kalau lagi jalan. Padahal udah kasih chain loop. Terus udah gue cek fisiknya ya, kayak gear depan belakangnya tuh masih ini loh, apa namanya, masih tebel gitu, enggak, belum tajam. Cuma memang rantainya aja, rantai sendiri tuh rantainya agak nitrik ya bunyinya, agak udah gak keket gitu. Nah kayaknya gue sekarang ganti gear set aja gitu. Nah gue mau ganti gear set itu semua, jadi dari gear depan, gear belakang, sama rantainya. Nah kebetulan udah ada di depan gue barangnya nih. Gue pengen pakai produk dari Triple S karena yang gue tahu Ninja gue yang R1 lagi itu juga pakai Triple X juga gearsetnya. Itu enak, motornya lebih enteng. Tapi di Ninja Rare gue itu ukuran rantai dan gearsetnya itu 428. Nah sekarang gue pengen coba di Ninja Rare gue pengen pakai gearset yang 415 GS 415 HSB. Nah makanya sekarang gue mau coba yang pertama nih gue las. Ya udah, begitu kita mulai dari gear depan ya, gear depan. Nah gear depan ini gue pakai Triple S, kelihatan ya. Ini untuk Kawasaki Ninja 14 415 ya. Terus ini gear belakangnya nih, gear belakangnya. Oke, ukurannya juga ini buat Ninja ya, pakai 39 standar. Jadi gue ukurannya tetap standar 14 39, cuma memang gue kecilin aja si tebal gearnya ini, pakai 415. Gear larinya juga lumayan enteng lah. Nah untuk rantainya sendiri, gue pakai Triple S juga, tipe GS 415 HSB. Tipe ini, dia ini rantai heavy duty solid bushing. Jadi ini lebih kuat daripada tipe standarnya rantai Triple S dan merek-merek rantai manapun yang tipe standar gitu. Nah, sekarang mau langsung gue pasang. Oke, kita lihat prosesnya yuk. Ciao. Nah, ini kondisinya sekarang ya. Rantainya pakai masih orinya 520. Gearnya juga 520. Cuman ini lucunya, kayak pemilik sebelumnya ini masang gear itu kebalik. Mestinya alurnya itu juga ini kebalikannya nih. Gue inget banget nih. Masangnya kebalik. Ya kita langsung bongkar aja deh. Mesti bongkar ini. Nap gear, tutup rantai sama cover gear depan juga nih. Kita bongkar dulu. Ini tata gear depannya kayak gini bentuknya. Ukurannya berapa ini? 14. 14 juga sih. Kita coba buka ya gear depannya nih. Tata kecil, jadi ukuran 14 415 tuh kecil bener nih. Coba kita compare sama yang 14520. Tuh. Nih. Beda ya. Dari dimensinya juga beda ya. Tuh, 14 mata sama-sama 14 mata cuman yang ini 415, ini 520. Dan sama-sama 14 mata. Nih. 14 ya. 14. Ini juga 14 ya. Oke. Ini dari ketebalannya nih.
Ini 520, 415. Tuh. Lumayan jauh bedanya ya. Signifikan lumayan ya. Dari dimensi juga. Oke, kita pasang kui. Wah gila ya. Okay. Udah semua copot tinggal. Tuh masangnya tuh kebalik, mesti tuh begini. Nah, ini yang masang sebenarnya agak PA. Gini loh. Tuh ketawa nih. 39. Ukurannya ya. Mesti gini nih. Tuh. Alurnya begini. Tadi sebelumnya masangnya gini, kebalik alurnya. Be. Nah, nih. Ini ukuran 39 sama kayak aslinya. Cuman memang karena ini gear kecil, gear tipis. Kita bandingin sama aslinya dia. Tuh. Di kamera kelihatan enggak perbandingan ukurannya? Gini kali gue ya. Ini sama-sama 39 mata. Cuman dari dimensinya diameternya jauh lebih kecil yang 415. That's why dia bobotnya juga kerasa di tangan lebih berat. Ini ya, ini jauh lebih ringan ya. Makanya 415 ini kebanyakan dipakai buat balap karena ngejar bobot ringan. Tapi baik lagi untuk ngangkut beban berat, untuk daily dan ngangkut dengan beban berat itu mungkin lebih cocok pakai 50 ini. Pakai tipe gear besar ini, gear lebar. Rantainya segede gini. Tuh, ini gede banget rantainya. Kalau ini kecil, tipis, jadi ringan. Oke, kita pakai ini biar enteng motor gue. Nah, untuk gear seperti ini, dia kan bawaannya sudah lock thread gini ya. Udah locker thread nih. Tandanya ada semacam kayak lapisan pipih di sini atau teflon biasanya. Nah, kalau udah pakai kabel murus seperti ini, ngencenginnya enggak usah kencang-kencang banget gitu. Kadang-kadang gue suka nemuin kayak tadi buka baut ini nih, buka mur ini nih, gue kencang banget tuh rasanya tuh. Kayak dipol-polin gitu. Pas ngencengin tuh tenaganya pol gitu. Sebenarnya enggak perlu-perlu banget untuk dipol-polin gitu karena yang ada malah nanti kalau kebuka malah slack atau dol gitu. Sebaiknya ya sudah cukup kencangin dengan kekuatan seperlunya ya, karena dia otomatis ngelock nih posisinya baut ini, mur ini nih. Kalau udah kayak gini nih, nih dia kan sebenarnya belum kencang nih, ini susah banget dibukanya tuh, pakai tangan pun susah. Biasa kan lu cer-cer gitu bunyi dia apa langsung muter kan, ini enggak. Jadi udah nggak perlu khawatir bakal lepas atau kendor. Karena kalau dengan baut dengan thread locker seperti ini, mur dengan thread locker seperti ini memang diciptakan untuk tidak mudah kendor gitu. Jadi udah gak usah kencang-kencang banget ngencangin ya. Terus yang gue sering ketemuin tuh masang gear mur-mur thread locker gini, thread lock cuman sekencang binatang kencangin ya. Sebel gue. Oke. Ya udah bentar lagi nih gue kencangin ya. Gitu. Ngasih gini aja, nggak usah pakai effort banget gitu. Cukup sekali tak, udah beres gitu. Nih, udah keras nih.
Ya keras sekali ya. Nanti make sure dua kali nggak apa nih, satu dua nih, satu pertama nih set. Dah. Terus ngencengin botol juga jangan lupa pakai metode crossing begini, silang-silang. Dan nih. Oke. Sekali lagi untuk make sure. Dah kenceng. Dah kenceng. Kenceng. Kenceng ya. Udah gak muter, kenceng. Dah cukup. Nah jadi tadi info untuk ngencengin mur yang ada lockernya, kayak misalkan as roda depan atau gear seperti ini, itu jangan terlalu kenceng ngencenginnya, karena kalau bukanya setengah mati. Jadi mur ini memang dirancang untuk tidak mudah kendor. Jadi sebenarnya gak usah kenceng-kenceng banget, yang penting cukup kencang, cukup tight, snug, udah gak usah di wuk gitu. Bukanya setengah mati bro. Oke, lanjut. Nah, ini rantai barunya, gue coba pasang ya. Kita akan lihat perbandingan ukuran rantai 520 sama rantai 415. Nah, nih. Kelihatan dong. Deketin aja ya. Nih, komparasinya, kelihatan nggak perbedaannya? Lurusannya. Kelihatan ya? Ini 415 nih, 520. Gede banget bro, kita bedanya jauh banget. Oke. Nah nih, kalau misalkan rantai HSB, GS HSB tuh ini gold plate ya. Dia warnanya gold itu, dan memang build quality bagus ini. Triple S nya, dulu sih. Oke, kita pasang. Nah ini udah kepasang nih gearnya, terus rantainya juga, sama gear depan. Bentuknya begini ya, overall. Tuh ya, triple S. Mur gosil jadi lebih ramping ya, ya. Rantainya jadi lebih kecil, gear lebih kecil, jadi kayak lebih ramping aja motornya. Semoga ori juga enak. Oke, langsung kita coba aja nih habis ganti rantai. First impression sih biasanya kalau baru mau pergi satu tuh ada jedeknya gitu, ada sentakan. Terus kalau misalkan baru jalan tuh ada kayak ngegerdek dikit. Ini sana hilang sih. Dan ini percaya nggak percaya sih, emang lebih enteng loh. Gue tuh tadinya nggak ngira kalau misalkan cuman gara-gara ganti rantai yang ukurannya lebih kecil, lebih tipis gitu, pengaruh ke tarikan ya. Tapi ternyata ya ada sih, memang. Ini kayak lebih enteng motornya. Apa? Ukurannya sama 1439, cuman respon motornya jadi tuh lebih responsif sih. Berasa lumayan berasa, hitungannya lumayan berasa lah. Dan jadi halus, dan suara berisiknya hilang dong. Suara berisiknya hilang. Motor gua nggak ada berisik lagi, enak nih. Iya, dan jadi ini Jago ini kalau misalkan habis lepas kopling gitu mau jalan gitu ya, itu dia ada gerdeknya, berasa di kaki dan bunyi gitu, gerdek gitu. Sekarang ini hilang nih, berarti emang gara-gara rantai doang kemarin ya. Jadi lebih nyaman dan juga tarikan lebih enteng ya. Nah ini mestinya kalau buat lari kencang ini juga lebih enak nih, lebih loncer lah. Ini berasa sih motornya ngeloyor gitu. Lebih ngeloyor, nggak nahan. Jadi dengan gearset yang kata bang itu lebih kecil daripada aslinya, ini memang sebenarnya lumayan pengaruh ke performa ya, walaupun sedikit, cuman ada pengaruhnya gitu. Seperti misalkan tariknya lebih responsif, enak. Tuh macet. Tarik.
perbedaannya sih berasa sih lebih kayak apa ya, lebih enteng gitu sih, lebih enteng ya. Nah knalpot gue ini kan knalpot standar ya, jadi bunyinya tuh gak terlalu berisik, jadi halus lah di jalan hitungannya. Nah kalau lagi cruising tuh bunyi rantai tuh ganggu banget tuh, kayak srrrr gitu, berisik aja, berisik gitu, ganggu gitu. Sekarang jadi lebih nyaman lah nih, enak banget bunyinya, gak ada bunyinya. enak. Nah kesimpulannya sih kalau menurut gue pakai rantai 415 ini, pakai gear setnya ya di depan belakang, dan rantai 415 ini walaupun ukurannya standar ya, ini menurut gue jauh lebih enak ya dibanding ukuran standarnya motor Ninja RR ini, yaitu ukuran 520 ya. Karena mungkin karena lebih less friction ya, jadi gesekan lebih sedikit gitu, jadi motor rasanya lebih enteng loh, lebih responsif, lebih enteng dan berasa gitu. Terus ngeloyor aja gitu nah. Lebih ngeloyor motornya gitu. Mestinya sih kalau memang kayak santai segala macem ya bisa lebih irit juga di bensin ini. Nah gue juga gak pengen kalau misalkan project motornya berhenti sama sini, jadi sepertinya akan ada part berikutnya untuk modif-modif motorin lagi nih. Oke deh, kita balik lagi. Nah jadi tadi itu hasil test ride gue, hasil pemasangan juga di motor gue nih, YRR New. Kita convert gear set dari 520 ke 415, ukurannya sama. Jadi kalau menurut gue tadi motornya jadi lebih enteng, menurut gue lumayan ya, rasanya itu lumayan signifikan gitu entengnya, lebih ngeloyor gitu. Jadi performanya pun rasanya nambah gitu, karena motornya jadi respon, lugas dikit dan respon gitu, jadi responsif, lebih responsif. Terus kalau kita kopling gitu, motornya ngeloyor gitu, enak banget sih menurut gue, kayak lebih loncer gitu. Nah, menurut kalian nih, kira-kira ke depan ya, part apa lagi yang enaknya gue ganti atau gue tambahin di motor gue nih? Boleh tulis di kolom komen, kira-kira mesti ganti apa atau nambahin apa gitu, dan rekomendasi brandnya juga gitu. Nah kalau gue pribadi sih plannya ke depan mungkin akan lebih ke arah kaki-kaki pengereman ya, specifically sama pengapian gitu, kayak CDI, coil, segala macam. Jadi plug and play part aja. Oke, boleh kasih di kolom komen rekomendasinya apa. Kalau gitu digejo cabut dulu. Sampai ketemu di next video. Ciao.